Eh, ini apa ya? Loh, kok banyak barang-barang berantakan? Wah, itu ada orang. Coba kita tanyain yuk, kawan. Halo, Pak. Ini saya lihat kenapa banyak barang-barang berantakan. Aduh, iya nih. Aku pas lagi kerja, kecelakaan. Jadi, kendaraanku rusak. Oh, kasihan sekali ya, kawan. Gimana kalau saya tolongin, Pak? Wah, aku akan sangat berterima kasih. Oke, kalau gitu, let's go. Kita kumpulin dulu nih barang-barangnya. Ayo, kita deket-deketin. Nah, ini apa ya? Ayo kawan, kita dorong-dorong. Biar semua barang-barangnya kekumpul dulu. Nah, sekarang semua barang-barangnya udah kekumpul nih, kawan. Jadi, gimana kalau kita bantu merakit biar si bapaknya bisa kerja lagi? Pokoknya bapak tenang aja ya. Kita akan bantu sampai kendaraannya bagus lagi. Ayo, kawan. Kalau gitu, kita susun dulu. Nah, kalau udah tersusun rapih gini kan enak ngerakitnya. Ayo kawan, kita mulai dari bagian yang ini. Ini ada kepala truk, tapi nggak ada kacanya. Berarti kita harus kasih kaca. Nah, ayo kita tutupin. Oke. Kepala truknya udah jadi. Tinggal kita gabungin ke sasisnya. Oke. Tapi ini masih belum ada bannya, kawan. Ayo kita pasang ban. Tinggal dua lagi nih buat yang belakang. Oke. Terus tinggal kita kasih box. Ini kan truk box pembawa paket. Udah jadi sih ini. Tapi kok seperti kurang terlihat indah? Oh, coba kita kasih pelek racing. Nah. Tuh kan. Coba bandingin kawan. Yang ini terlihat lebih keren kan? Oke. Tinggal yang sebelahnya lagi.
Terus terakhir tinggal kita kasih bumper. Nah. Sip. BTH Express. Yeay, truk boxnya udah bagus lagi nih, kawan. Aku jadi pengen ikut masuk ke dalam. Ya, tapi ini tinggi sekali. Kita butuh bantuan forklift. Waduh, tapi kayaknya nggak bisa nih. Forkliftnya kurang gede. Tuh, tangannya nggak nyampe ke atas. Wah, sepertinya kita membutuhkan forklift yang lebih besar nih, kawan. Oke deh. Yuk kita lanjutin ngerakitnya, kawan. Ini gak tau bakalan jadi apaan ya. Coba kita kasih ban dulu. Nah, ini kan udah kelihatan tuh bisa belok-belok. Biar nggak lepas, kita tutupin. Terus kita kasih ban depan. Sebelum kita pasang, kita kasih bagian yang ininya dulu, biar nanti nggak susah lagi. Oke.
Nah, sekarang tinggal perintilan-perintilan kecilnya aja nih, kawan. Ayo kita pasang satu-satu. Tuh kan sekarang udah kelihatan kalau ternyata ini forklift. Kendaraan buat pengangkat-ngangkat barang. Sip, udah jadi nih kawan. Tinggal kita kasih sopirnya. Wah, aku udah gak sabar nih. Pengen duduk di dalam. Nah, nanti ini buat ditaruh di sini kalau mau menyimpan barang-barangnya. Ayo, siapa yang butuh bantuanku? Kita harus naik dulu ke sini, kawan. Aduh, aku takut kegeleng. Kayaknya sekarang bisa nih. Wow, lihat. Kayaknya asik sekali ya bisa naik ke sana. Aku juga pengen dong. Oke, boleh, boleh. Tapi kalian harus naik sini dulu. Ayo, sekalian aja naiknya barengan. Oke, saatnya kita tutup. Terus dikunci. Hmm.
Wah, senangnya. Akhirnya aku bisa kerja lagi. Terima kasih banyak ya, kawan. Kalian yang sudah membantu aku menonton video ini sampai selesai. Oke deh. Kalau gitu, sekian dulu ya. Sampai jumpa lagi. Dadah. Dah.